karena tiba-tiba ini ramai di media sosial dan beliau nyatakan positif. Saya kontak bagaimana kondisi, beliau bilang sehat-sehat saja dan melakukan second opinion ke Jakarta di beberapa rumah sakit dan lab. Artinya isu ini tidak mempengaruhi ASN yang ada di Pemkot Bengkulu? Sama sekali tidak. Jadi mohon doa kita, Pak Wali sehat dan pemerintah juga jalan.